Kok bendera itu tuh bendera yang tuh biasa lama tuh digantungin di ruang halaman. Masih banyak yang belum mut ya. Oke. Oke, rekan-rekan, mohon maaf semuanya dalam keadaan mute. Kalau masih ada yang membuka, kami akan remove dari forum ini ya. Iya, tema judulnya saya buat botai teknik for comprehensive risk assessment. Jadi teknik bagaimana supaya kita melakukan analisa risiko itu bisa lebih komprehensif. Ya, ini kadang-kadang banyak tidak dipahami oleh kawan-kawan, kadang-kadang dalam melakukan hierarkisi, seperti apa itu hierarkisi itu apa, dan apa itu akan kita lihat di dalam sementara di sini. Ini bisa bergerak ya Pak ya? Kalau perkenalan nggak usah lah ya, nanti dibaca aja ya. Ya, kalau saya, ini jalan Pak. Slide-nya jalan Pak Dasri. Loh. Jalan Pak, jalan. Sudah jalan Pak, sudah jalan Pak. Kadang-kadang ini saya tuh gaptek ya, gagap teknologi nih. Jadi baik bagi yang belum kenal ya, saya dari WSO World City Organization, organisasi nirlaba ya, kita dulu yang berpusat di Amerika, berdiri tahun 75. Nah, saya sebagai perwakilan untuk Indonesia. Jadi tugas kami itu adalah membantu mengembangkan budaya di tengah masyarakat, itu visi daripada WSO ini, yaitu making safety a way of life worldwide. Nah, saya representatif di sini, ini WSO. Nah, kita banyak program, salah satu programnya tuh tiap tahun saya kirim ke Amerika untuk mendapatkan award, baik perusahaan maupun individu. Itu tujuan kita untuk mendorong supaya kita menjadi lebih konsen terhadap masalah keselamatan ya. Nah, kita juga banyak program-program, nanti aja ya saya jelaskan, ada budaya K3, ada WISKA, ada WISPAS dan sebagainya. Nah, ini juga kami ada dua program, yaitu safety culture. Safety culture ini diberikan kepada perusahaan yang telah berbudaya keselamatan. Nah, itu diadakan setiap setahun sekali, tiap Februari kita adakan itu ya, yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah mencapai level budaya. Nah, level-levelnya ada di sini. Nah, kalau untuk para pekerja dan mahasiswa, kami punya program namanya City Paspor, City Champion. City Champion ini kita berikan kepada para pekerja atau para mahasiswa yang telah mengikuti seminar ya, seminar mengenai City, dia tahu, nah, kita kasih dia di champion supaya dia menjadi agent of king. Baiklah, jadi tema kita di malam hari ini ada topik yang mau saya bahas. Pertama introduction-nya nanti, kemudian sekilas mengenai risk management, kemudian kita membahas namanya barrier management concept. Maka setelah itu baru kita masuk ke bopai, metodologi, kemudian nanti saya sampaikan contoh-contoh penggunaan botai ini. Ya, contoh. Dan biasanya kalau training offline tuh pakai workshop. Karena kan melatih penggunaan ini kan enggak gampang ya, kalau lewat online kan mungkin agak susah ya, karena dia pakai software gitu. Softwarenya yang trial udah saya kasihkan ke Pak Dasri, mungkin teman-teman bisa nanti mendownload untuk yang gratis ya, teman gratis berlakunya cuma 1 bulan aja. Baik, banyak kecelakaan ya, kecelakaan terjadi di dunia, terutama yang berkaitan dengan industri migas, banyak sekali kecelakaan. Kita dengar di Indonesia ada kebakaran tangki, macam-macam. Nah, di luar negeri ini ya kita kenal ya, Deepwater Horizon. Banyak. Nah, itu kejadian yang di anjungan lepas pantai yang mengakibatkan korban luar biasa, nih kerugiannya sangat luar biasa. Nah, jadi di sini, nah, dalam penelitiannya dan investigasi ini, kalau Anda baca, saya punya buku laporan hasil cara investigasi timnya. Nah, dia menggunakan teknik botai, menggunakan teknik barrier management itu. Itu yang dia pakai di dalam menganalisa kasus ini, sehingga dia bisa menemukan penyebab kebakaran ini dengan menggunakan teknik botai tadi ya. Jadi botai ini dipakai banyak ya. Nah, sekarang kapan kenapa kita perlu botai?
Nah, kita selama ini terlena dengan hasil K3 kita. Hasil K3 itu kan kita lebih cenderung kepada mencegah kecelakaan pada manusia. Itu ternyata trennya sangat bagus di dunia. Ini perusahaan-perusahaan di dunia ya, bahwa tren kalau berbicara personal injury, kecelakaan manusia itu trennya tuh bagus sekali, sehingga tahun ke tahun angkanya turun. Tapi di lain pihak, kecelakaan yang berkaitan dengan proses, dengan peralatan dan operasi, ternyata turun, cenderung naik gitu. Naik. Ya, kita lihat kasus Balikpapan, kasus apa gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pelaksanaan yang namakan proses safety itu masih belum optimal. Kalau yang penerapan yang berkaitan dengan K3-nya mungkin sudah canggih, kita sudah bisa zero accident, sudah bisa aja. Nah, tapi itu tidak cukup. Karena di sini kuncinya ya, karena keselamatan itu kan juga ditentukan oleh proses. Bapak membuat tambang, ada proses di tambangnya, Bapak punya kilang, ada proses di kilang, di pabrik. Nah, itu cenderung naik angkanya. Nah, itulah perlunya pendekatan dengan menggunakan ini. Jadi itulah makanya saya dari dulu itu sudah belajar mengenai BOTA ini. Saya belajar BOTA ini sudah lebih 15 tahun yang lalu, langsung dari Belanda ini, sampai saya jadi di Indonesia, dari CGQ Risk Management. Nanti Anda buka aja di Google nanti. CGQ Risk Management. Nah, dia banyak sekali kalau Anda nanti mau belajar BOTA, buka aja website. CGE Risk Management. Ya. Ada banyak bikin software dan sebagainya. Saya belajar dulu mengenai BOTA ini dulu di sini. Dulu ada trainingnya di Kuala Lumpur, di mana ya saya ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia. Belum ada di Indonesia yang punya sertifikat BOTA ini. Dari ini baru saya satu-satunya yang punya. Ya. Oke. Okay. Nah, inilah. Nanti kita ke depannya itu adalah kita berbicara barrier management. Barrier management di dalam kita melihat kasus kecelakaan. Kita selama ini ya kita berbicara mengenai safety management SMK3 dan bagaimana itu memang menekan angka kecelakaan ya, sampai terjadi 5 kali katanya peningkatannya. Kemudian masuk juga risk management, meningkat lagi ya hasilnya. Kemudian masuk lagi kita behavior management. Kita bisa menekan lagi angka kecelakaan. Tapi tren sekarang ini adalah kepada barrier management-nya. Ya, ini yang tidak banyak dikuasai oleh kawan-kawan di Indonesia. Itu ada perkembangan di dunia K3 seperti ini. Ya. Kita masih sibuk SMK3-an. Sibuk. Masuk lagi risk management hierarchy, masuk lagi safety culture gitu kan. Nah, tapi yang barrier management ini belum tertangani dengan baik. Ya itulah makanya saya sejak 15 tahun sudah mendalami BOTA ini, tapi saya ajarkan di kampus-kampus, semua mahasiswa saya yang lulus binawan pasti sudah paham belajar BOTA. Dulu saya wajibkan dia harus belajar mengenai teknik BOTA ini. Ya. Nah, ini kasus-kasus ya kecelakaan seperti ini dapat kita cegah kalau kita mau menerapkan risk management dengan baik. Nah, salah satu tekniknya itu adalah dengan BOTA ini. Oke, nah risk management-nya yang penting. Karena BOTA itu bagian dari risk management. Nah, kita risk management ini yang sering dilupakan oleh para praktisi K3. Dia menjalankan K3, menjalankan K3, tapi risk management-nya apa? Padahal risk management itu adalah kuncinya, fondasinya. Kalau tidak ada risk management, Anda itu tidak bisa menjalankan. Tidak ada gunanya begitu. Nah, risk management inilah yang wajib kita kuasai. Maka dulu saya masih muda, dulu saya sangat belajar risk management kemana-mana. Saya belajar. Nah, cara untuk menjalankan K3 dengan efektif itu dengan menerapkan risk management. Jadi risk management itu apa? Tuhan tahu lah teman-teman ya. Kalau secara tradisional dikatakan adalah cabang manajemen yang deal dengan konsekuensi risiko. Dia melihat risiko. Makanya kita kadang-kadang melihat risk management ini urusannya asuransi atau klaim. Nah, itu kita keliru ya. Karena dalam pendekatan modern,
crisis management adalah proactive step, langkah aktif ya, proaktif yang diambil oleh manajemen untuk menilai risiko dari bisnisnya. Nah, itu proaktif ya. Jadi kita melakukan kegiatan, setiap kegiatan yang kita lakukan kita analisa risikonya. Maka dia sebut di sini business risk. Nah, risk management itu kan nanti luas sekali, bukan hanya K3 saja, bukan CT saja ya. Jadi tujuannya bagaimana dengan risk management itu ya, manajemen akan lebih efektif dan ya lebih majulah ya dengan menerapkan risk management. Oke. Nah, ini yang pernah kawan-kawan K3. Risk management itu kan banyak, luas sekali. Nah, sekarang kita sebagai orang K3 nih, orang K3 itu bagaimana kacamata kita melihat risiko itu. Itu yang penting. Ya. Nah, di sini kita harus paham bahwa semua insiden usually selalu disebabkan oleh hazard. Artinya apa? No hazard, no incident. Insiden ini menimbulkan kerugian ke manusia, ke lingkungan, ke properti. Jadi kata-katanya ini yang coba saya sampaikan lagi. Insiden selalu disebabkan oleh hazard. No hazard, no incident. Oh, oke ya? Itu pahamin dulu itu ya. No hazard, no incident. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah, apakah semua hazard menimbulkan insiden? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, saya tadi mengatakan semua insiden selalu disebabkan hazard. No hazard, no incident. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua hazard menimbulkan insiden? Ayo, apa tidak, jawab? Pak. Belum tentu, Nah, itulah yang dinamakan risk. Pasti ada. Itu yang dinamakan risk. Risk itu adalah peluang hazard ini untuk menimbulkan insiden. Itu namakan risk. Jadi risiko dari hazard ini untuk menimbulkan insiden, maka risk. Jadi hazard ini adalah kita adalah wujud kata modal, kata benda, itulah. Risk ini kata sifat. Jadi sifat dari hazard ini, misalnya macan. Macan itu adalah sangat berbahaya, bisa menerkam orang. Kalau ditaruh di atas, di dalam kelas, dia risknya tinggi. Tapi kalau macan kita masukkan ke Ragunan, masuk di kerangkeng, risknya turun. Macannya masih ada, hazardnya masih ada, gitu kan? Misalnya tabung LPG, kita taruh di rumah, risknya tinggi. Tapi kita pindahkan ke garasi, risknya turun. Nah, hazard ini yang perlu kita pahami. Risk adalah peluang hazard ini menimbulkan insiden dan keparahan kalau terjadi. Nah, ini jangan disalah pengertian. Ada yang mengatakan risk itu apa? Risk itu kata sifatnya ya dari hazard ini. Itu yang penting. Ya, maka bahaya itu banyak sekali macam-macam ya. Ini enggak usah saya jelaskan, dalam buku saya ada ya, buku risk management ada semua nih. Bahaya itu macam-macam gitu lah ya. Tapi yang penting di dalam konsep risk management yang di ISO 31000 itu, inti daripada risk management itu adalah tiga ini: mengidentifikasi bahaya, mengakses bahaya, dan mengontrol bahaya. Nah, ini yang sering disebut oleh teman-teman hierarkisi itu, hierarkisi dan sebagainya. Itu. Jadi itulah inti daripada risk management, prosesnya itu adalah apa bahayanya, apa efeknya, apa pengendaliannya. Tiga kata kunci itu aja, itu kata kuncinya dari kita melakukan risk management itu. Untuk K3 loh ya, untuk K3. Nah, hazard identifikasi, risk assessment, and risk control. Maka ini terkenal disebut hierarkisi. Hal sih aslinya dulu namanya hierark ini. Tapi banyak para praktisi K3 salah kaprah. Dikiranya risk control ini sudah jalan. Tetapi di dalam sistem manajemen, risk management itu elemen risk itu pada fase plan. Plan, do, check, action itu ya. Ya pada plan, jadi belum dijalankan. Makanya ini diganti jadi D. Determine control. Baru menentukan, belum kita jalankan. Ya, itu sudah latar belakangnya dulu kenapa RC dirubah jadi DC
ya, karena orang ketiganya banyak salah kaprah, pikirannya sudah jalan. Padahal risk management itu dilakukan sebelum kegiatan, ya. Oke. Nah, sekarang ini yang penting teman-teman sekalian memahami risk management ini. Banyak yang kadang-kadang tidak memahami risk management itu mirip dengan seorang dokter kita. Ya, seorang dokter tugasnya adalah mencari penyakit dari pasiennya. Apa penyakit pasiennya apa? Ya. Nah, objeknya tubuh manusia. Nah, untuk mengetahui penyakit pada pasien itu, dokter tadi melakukan medical check up mencari penyakitnya. Maka teknik yang dipakai oleh dokter itu banyak sekali. Pakai stetoskop lah, pakai termometer, pakai tensimeter, EKG, SKI. Oh, banyak sekali sekarang. Kalau Anda datang ke dokter itu banyak macam-macam teknik yang dipakai oleh dokter. Untuk menentukan apa? Pertama, mengidentifikasi penyakit, kemudian mendiagnosa penyakitnya apa, kemudian mengobatinya penyakit itu. Inilah yang dilakukan oleh orang ketiga. Kalau dokter objeknya tubuh manusia, kalau orang ketiga objeknya tempat kerja. Maka saya waktu ngasih kuliah ke anak-anak yang masih muda itu, yang baru dia, dulu saya katakan, kamu ini tugas kamu adalah dokter. Dokter tempat kerja. Tuh. Jadi seorang ahli K3 itu pada dasarnya adalah seorang dokter. Kenapa hilang, Mas? Sudah hilang ya? Pak Sudman, bisa di itu, Pak? Kayaknya, Pak. Tampilkan, Pak. Oh, udah. Proses, Pak, proses. Udah, Pak. Oke. Jadi itu perhatikan ya, seorang ahli kerja itu pada dasarnya dokter. Dia dokter tempat kerja. Kalau ini dokter tubuh manusia. Nah, kita melakukan sama dengan yang dilakukan dokter juga. Pertama, kita mencari apa penyakitnya. Kita menemukan hazardnya. Kemudian kita nilai hazard itu. Kita assess hazard itu. Kita diagnosa. Kemudian kita obatin asap itu dengan namakan kontrol. Ini yang perlu diketahui ahli K3. Seorang ahli K3 itu pada dasarnya adalah dokter tempat kerja. Ya, kalau Anda dokter tidak punya ilmu risk management, enggak guna jadi dokter. Ya, misalnya gini. Kalau saya misalnya seorang dokter, saya akan menggunakan berbagai alat-alat ini. Tapi lihat nanti kalau Anda bukan dokter akan berbeda. Ini kita lihat ya. Oke. Nah, karena itulah dokter itu punya macam-macam teknik untuk melakukan diagnosa dan pengobatan ini. Tekniknya macam-macam. Ini dinamakan tool bagi seorang dokter ya melakukan pengobatan. Nah, untuk orang gimana kumpulan kesempatan manusia? Iya. Tukang ahe. Halo, halo. Halo. Bisa suaranya berisik. Nah, untuk manajemen menurut ISO 31000 ada 28 teknik. Nah, kan Anda dokter tadi. Nah, sebagai seorang dokter Anda pilihlah teknik yang mana yang cocok untuk pasien Anda. Itu konsepnya risk management itu. Seorang dokter juga begitu. Dia milih teknik apa yang cocok ini. Kalau datang penyakit flu, apa dia pakai termometer, pakai ini skop. Tapi kalau misalnya dia jantungnya kena, dia pakai EKG, pakai macam-macam. Nah, Anda juga begitu. Maka di dalam dunia itu, di dalam standar risk management 31000 itu ada 28 teknik risk management. Anda dokter, silakan Anda mau pakai yang mana. Nah, ini yang saya kuning-kuning ini yang biasa dipakai oleh orang ketiga nih. Kita pakai failure mode effect analysis, kita pakai Voltri, kita pakai Hazop, kita pakai PHA, problem hazard analysis, memakai brainstorming, checklist juga, ya, botai, root cause, HSCP ini untuk makanan ini, ya, makanan. Environmental risk assessment, ini AMDAL ini untuk lingkungan ini. Ini untuk BCP. Jadi macam-macam teknik risk management itu. LOPA ini juga dipakai di migas LOPA ini ya, pakai di sini. Jadi
banyak sekali teknik-teknik. Nah, itulah yang kalau Anda ingin jadi dokter, kuasai teknik. Nah, sekarang yang diketahui oleh ahli ketiga ini teknik 10-nya aja. Teknik brainstorming, Anda bikin hierarkisi, Anda meeting, bikin. Itu teknik brainstorming. Sama dokter ini, dia brainstorming. Pak, sakitnya apa, Pak? Ini yoyo, gini-gini. Itu teknik brainstorming namanya. Tidak mendalam. Jadi hierarkisi Anda itu tidak ada nilainya karena hanya menggunakan teknik brainstorming doang. Ya, teknik brainstorming. Jadi yang teman-teman sekarang punya hierarkisi adalah teknik brainstorming. Ya, oke. Nah, sekarang masalahnya itu macam-macam dipakai di mana-mana. Dipakai di environmental, dipakai di fire risk assessment, dipakai di business impact analysis, dipakai untuk health risk assessment, security risk assessment, disaster risk assessment, process safety risk assessment, building food safety, jadi dipakai di mana-mana. Nah, teknik itu juga macam-macam tadi ya, 18 tadi ya, 28 tadi ya. Nah, yang paling populer di bagian orang K3 itu adalah teknik-teknik ini ya. Nah, ini teknik itu ada yang kualitatif, ada yang semi kuantitatif, ada yang kuantitatif. Kayak ini checklist, Azog, Pilur dan sebagainya. YSA itu teknik-teknik ya yang dekat. Itu teknik-teknik. Ada yang kuantitatif kayak QRE ini, menghitung modeling gitu ya dengan modeling. Nah, ini salah satunya Azog, Botai. Jadi Botai ini salah satu teknik risk management dari 28 teknik risk management tadi. Salah satunya ini. Jadi kalau saya ngasih kuliah dulu, setiap mahasiswa saya ngajar risk management, saya wajibkan menguasai 5 teknik. Wajib tuh kalau enggak saya luluskan. Nah, dia sebagai dokter harus tahu teknik. Enggak tahu teknik gimana. Jadi kalau dulu saya ngasih kuliah, saya wajibkan menguasai 5 teknik. Jadi saya ajarin mereka. Saya ajarin Botai, saya ajarin Azog, saya ajarin mereka. Sehingga nanti kalau dia sudah jadi ahli K3, bukan dukun lagi. Nah, sekarang masalahnya gini. Misalkan Anda punya kilang seperti ini, pabrik seperti ini. Bagaimana cara Anda menentukan bahaya yang ada di dalam kilang seluas ini sebegini? Enggak akan mungkin kan? Kalau Anda cuma pakai teknik brainstorming aja, apa ini yang ketemukan? Oh, ini gini. Enggak akan aja. Nah, maka kita menggunakan supaya kita bisa mencari analisa risiko sebanyak mungkin. Nah, kita coba pilah ini semua. Di dalam ini kita bagi 4 bagian. Ada yang menyangkut manusia, ada yang menyangkut peralatannya, pompa, kompresor, pipa. Ada yang menyangkut prosesnya. Misalnya ini dipanasin, dinaikkan tekanannya, dimanakan itu namanya proses, campur sama ini. Ada yang berkaitan dengan prosedur dan sistem. Misalnya cara menjalankan api dapur, cara memindahkan ini, itu prosedur. Jadi kalau Anda melihat satu fasilitas itu, kalau Anda melakukan hierarkisi yang benar, Anda melihat dari 4 komponen ini. Risiko yang berkaitan manusia, berkaitan peralatan, berkaitan dengan proses, berkaitan dengan sistem. Ada nggak satu alat pun yang bisa chest plank untuk semuanya ini? Nggak ada. Sama dengan Anda ke dokter tadi. Yang bisa chest plank itu kalau Anda datang ke dukun. Mbah sakitnya opo, mbah tahu semua dia. Karena dia dukun. Tapi kalau Anda ahli K3, nggak akan bisa. Dokter tidak akan bisa. Dokter tidak akan tahu semua penyakit kita. Pasti dia menggunakan teknik. Nah, itulah sekarang. Inilah teknik kita ini. Ya. Jadi kalau kita melakukan analisa risiko yang holistik itu harus mencakup 4 aspek ini. Mencakup manusia, mencakup sistem, mencakup proses, dan mencakup ini ya, peralatannya. Nah, misalkan ini. Di kilang tadi ini ada 100 bahaya, 100% bahaya, 100 itu. Tidak ada satupun teknik yang bisa 100. Tidak ada satupun ahli K3 yang bisa mengetahui bahaya ini semuanya. Kecuali dia dukun. Nah, kalau dia dukun dia tahu semua nih bahayanya itu ya. Sama Anda datang ke dokter, dokter tidak akan tahu penyakit kamu. Tapi Anda datang ke dukun, Anda nanya mbak sakitnya apa, dipegang-pegang sama dia, tahu semua dia. Penyakitnya. Nah, itu beda. Nah, untuk itu kita perlu teknik. Nah, maka teknik itu kita pilih-pilih. Makanya kalau kita anggap ini 100%,
kita lakukan dulu, kita analisa risiko kirap untuk peralatan. Nah, tekniknya apa? Yang biasanya namanya FMEA, what if, atau botai. Botai bisa dipakai di sini. Dapat 20%. Lanjut lagi kita melihat ke prosedurnya. Kita analisa prosedur yang di sana, apa bahayanya masuk ke dalam tangki dan sebagainya, bagaimana prosesnya. Kita gunakan teknik JSA, what if, botai, dan lain-lainnya. Dapatlah 40%. Kita cari lagi yang berkaitan dengan manusianya, orang yang kerja di sini, yang bekerja di ketinggian, yang naik ke sana, bahayanya apa, yang mana. Kita cari dengan teknik apa? Teknik JSA, TRA, dan botai. Nah, botai bisa kepakai di mana-mana nih, ya botai. Cari lagi di sini. Nah, lanjut lagi kita bicara prosesnya. Kita pakai teknik juga, kita pakai HAZOP, kita pakai FPA, kita pakai what if, kita pakai PHA, kita pakai botai. Nah, dapatlah hazard 100%. Tidak ada seorang ahli K3 pun yang bisa menjamin dapat bahaya 100%. Tidak ada yang akan menjamin. Yang bisa cuma Allah aja, Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu. Nah, masih ada beberapa hal yang tapi kita cari lagi sebanyak mungkin. Jadi intinya sebagai ahli K3 adalah mencari bahaya sebanyak mungkin. Pakai semua teknik kamar kabin semua. Jangan cuma hiraklisi yang Anda sebut itu, hiraklisi itu keliru ya, hiraklisi itu. Ya, yang seperti sekarang itu hanyalah teknik brainstorming. Paling Anda dapat bahaya 10% aja ya. Akan bisa dapat. Nah, bagaimana polanya? Yang ini tuh kan oke. Nah, tolong ini diperhatikan, proses hiraklisi. Jadi semua proses menentukan bahaya tadi yang namakan hiraklisi, hazard identifikasi, risk assessment, risk control itu semuanya kita namakan hiraklisi. Itu semuanya hiraklisi. Jadi hiraklisi itulah semuanya itu, semuanya hiraklisi. Nah, dalam hiraklisi itu ada fase-fasenya. Pertama dinamakan fase screening, kemudian fase analisis, ketiga fase dokumentasi, dan kemudian fase implementasi. Itu semua ini dinamakan hiraklisi. Seluruhnya ini mulai dari sini. Itu namakan hiraklisi. Ya. Jangan disebut. Nah, hiraklisi sekarang yang dipakai oleh teman-teman itu adalah teknik brainstorming ini. Nah, pada fase screening ini seolah-olahnya adalah dokter umum. Anda datang ke dokter umum nih. Nah, dokter umum melakukan brainstorming. Apa Pak sakitnya, rasanya pusing, mencret enggak, ini enggak. Nah, pakai Anda bisa pakai teknik brainstorming atau teknik preliminary hazard analysis. Itu seibaratnya sama dengan medical check up. Maka saya sebut namanya hazard check up. Ah, hazard check up, medical check up. Itu adalah ranahnya dokter umum. Nah, begitu selesai brainstorming melakukan hiraklisi ala Anda tadi itu, ada enggak yang bahaya nih? Bahaya bisa meledak nih. Oh, pompanya perlu nih. Lakukan teknik. Dikirim dia ke dokter spesialis. Misalnya dokter umum nih melihat ada gejala jantung nih. Dia kirim ke dokter jantung. Dia kirim ke dokter penyakit dalam. Dia kirim ke dokter saraf. Sama juga itu. Dari hasil hiraklisi Anda yang tanda kutip ya, hiraklisi yang Anda buat itu adalah sifatnya hazard check up. Anda lanjut ke fase analisis. Dikaji lebih dalam. Dengan berbagai-bagai teknik, JSA, PRA, efek analisis, HAZOP, FPA, BOTAI, QRAC, LOPA, VERA, dan sebagainya. Ini ranahnya spesialis. Ini dokter spesialis di sini nih. Ada dokter jantung, ada dokter ada, ada ahli kebakaran, ahli proses, ahli BOTAI, ahli apa, masuk di sini. Dapatlah bahaya secara dalam. Nah, ketemulah bahaya, seluruh tubuhnya ketemulah bahayanya. Baru kita masuk ke fase dokumentasi. Hasil-hasil ini kita masukkan ke nama buku namanya risk register namanya, dokumen risiko. Nah, jadi dari hasil hiraklisi lah kita sebut semuanya hiraklisi. Hasil JSA masuk ke sini, hasil HAZOP masuk ke sini. Nah, kita ketahuan lah penyakit kita semua ada di sini. Kemudian masuk kita ke fase implementasi, pengendalian risiko. Dengan tiga teknik ini, engineering, prosedur, dan human. Nah, itulah. Nah, itulah perannya yang saya katakan botai tadi. Jadi kenapa kita perlu botai, kenapa perlu HAZOP,
Nah, itulah supaya risk management kita itu lebih komprehensif, lebih kokoh. Tuh, itu maksudnya. Ya, oke. Oke, itu kira-kira nih. Nah, sekarang kita masuk ke barrier management. Sebelum membahas mengenai botai, harus tahu dulu barrier management. Sebab konsep botai itu mengacu ke barrier management. Jadi botai itu adalah salah satu teknik ya. Ingat tuh, salah satu teknik dari 28 teknik tadi. Salah satu teknik aja ya. Yang Anda lakukan sekarang tiap-tiap hari itu yang Anda sebut hierarkisi itu teknik brainstorming namanya. Ya, teknik brainstorming. Hierarkisi itu seluruhnya hierarkisi. Ya. Nah, botai ini berkembang berdasarkan teknik namanya Swiss Cheese Theory yang dikembangkan oleh Jim Risen ini. Profesor Jim Risen itu mengembangkan konsep yang namanya Swiss Cheese. Seperti keju gitu. Jadi azat itu akan menembus lubang-lubang pori-pori pada keju ini. Kalau lubangnya persis semua, dia akan losos, terjadilah kecelakaan. Maka menamakan teori Swiss Cheese Theory dari Jim Risen. Kecelakaan akan lolos bila mana lewat-lewat ini. Nah, ini namakan barrier. Barrier ini adalah penghalang-penghalangnya. Itu namakan barrier. Makin tebal barrier kita, makin aman. Itu kira-kira. Jadi terjadinya kecelakaan bila mana barrier ini hilang. Lepas satu-satu. Nah, itulah. Tadi saya sampai ke konsep tadi kan. Untuk mencegah hazard tidak menjadi insiden, kita pasang barrier di sini. Ini barrier namanya. Barrier untuk mencegah hazard tidak menjadi insiden. Dan barrier ini ditentukan oleh tingkat risikonya. Kalau risikonya tinggi, barriernya tebal. Mungkin kita pakai baja di sini. Ya, karena harus tebal. Tapi kalau risknya kecil, lah cukup selembar kertas saja. Dilarang merokok. Selesai sudah. Ya, untuk mencegah kecelakaan. Jadi untuk itulah kita harus tahu risk management untuk menentukan barirnya, memasang barir ini. Kalau enggak, kita keliru, terlalu mahal nanti biayanya, costly, tidak bermanfaat, atau terlalu kurang, terjadi kecelakaan. Jadi itu konsepnya barir. Ya. Nah, barir itu seperti ini. Barir itu ada tiga macamnya. Ada barir yang bersifat keteknikan, ada barir yang bersifat prosedur, ada barir yang bersifat human intervensi. Jadi misalkan sekarang bahaya kita di rumah kita banyak, di gang kita banyak pencurian. Banyak maling lah. Maling kita kecurian. Maka supaya rumah kita aman, kita pasang barirnya. Barir pertama adalah kita gembok, kita pasang pagar, kita pasang CCTV. Itu adalah engineering. Kemudian kita buat prosedur. Prosedurnya setiap jam sekian pintu harus ditutup, harus dicek ada ini, nah, prosedur. Kemudian ada intervensi. Nah, satpamnya kita jaga, harus jaga, kita kontrol setiap waktu. Itu intervensi. Nah, kecelakaan terjadi bila mana lolos ini semuanya. Ini gilang, pencuri datang, pintu nggak ditutup. CCTV-nya tidak jalan. Ya, prosedurnya nggak ada orang yang jaga. Penghuninya tidur nyenyak semua. Ngamuk semua. Nah, terbukalah, loloslah ke sini. Maka maling masuk menjadi mencuri. Nah, itulah namakan barrier management. Nah, tugas kita di dalam botai ini adalah mencari barrier ini. Itulah konsep botai. Konsep botai adalah teknik analisa risiko, mencari hazard, kemudian menentukan barrier apa yang akan kita pasang. Nah, barrier itu ada tiga macam. Yang bersifat teknis, yang bersifat prosedur, bersifat human intervensi. Misalnya ini, kereta api, bagaimana kereta api tidak tabrakan. Mungkin segi engineering-nya, prosedurnya, manusianya, tiga-tiganya kita siapkan. Itu ya, itu namakan barrier management concept. Itu inti daripada botai. Ya, itu. Maka barrier itu ada macam-macam, ada hardware, ada human, ada management system. SMK3-nya sebagai barrier. Ya, ada barrier hardware, peralatan, ada mengenai manusia. Nah, itulah kuncinya dari botai. Jadi tugas dari botai itu adalah mencari barrier. Nah, ini barrier-barriernya ini kita pasang di sini. Nah, inilah konsep botai. Konsep botai itu adalah mencari barrier supaya kecelakaan tidak terjadi. Ya, oke, itu intinya. Nah, barrier itu macam-macam.
ada yang bersifat hardware. Nah, itu sifat ini macam-macam ya, kalau di dalam peralatan ada proses containment-nya, ignition control, alat deteksi, proteksi, shutdown system, dan sebagainya, itu hardware dari. Ada hardware yang disebut prosedur, izin kerja, isolasi, loto, misalnya macam-macam. Ya, peralatan itu yang bersifat operasi. Yang bersifat manajemen sistem ada lagi, ya kita membuat manajemen coaching, kita buat training, kita buat CSMS, kita buat makanya macam-macam, kita kontrol loto dan sebagainya, itu yang berkaitan dengan kesistiman. Jadi itu namakan barrier ya. Nah, barrier itu macam-macam. Misalnya sekarang ini ada orang bekerja di sini. Apa barrier yang akan kita pasang di sini? Kita lihat tiga macam barrier. Yang technical barrier, desain integritinya, bagaimana desainnya sudah bagus, dirancang dengan bagus. Bagaimana teknikal spesifikasinya, bagaimana syarat teknikalnya, bagaimana ukuran ketebalan, bagaimana kekuatan, bagaimana shift working load-nya, berapa batas angkatnya, bagaimana material contraction-nya, itu namakan technical barrier. Human barrier apa? CEO-nya, kompetensi dari operatornya, orangnya sehat. Nah, itu. Barrier sistem apa? Ini harus selalu diinspeksi, harus ada operating prosedurnya, ada work permit-nya, ada supervisinya, ada medical check-up bagi orangnya, itu namakan sistem. Jelas ya sampai di sini ya? Nah, ini namakan barrier management. Nah, ini bisa ketemu dengan botai. Kalau kita pakai botai dalam melakukan hierarkisi ya dengan teknik botai ini. Ya. Oke. Nah, ini dengan analisa tadi bahaya itu ini barirnya yang kita cari di sini ya, barirnya supaya tidak terjadi. Maka macam-macam barir itu ya, barir itu membatasi energi dan sebagainya, itu dibaca aja ya. Oke. Nah, barir itu juga nanti ada efisiensi di bisa dihitung apakah barir kita itu efektif apa enggak. Impact-nya cepat apa enggak? Ketersediaannya ada apa enggak? Reliability-nya benar apa enggak? Kita pasang di sana safety valve reliable enggak? Nah, makanya dengan mengadakan pengamanan, misalnya dengan kita sekarang menghadapi COVID, dengan memakai masker aja reliable apa enggak? Impact-nya besar apa enggak? Itu akan kita lihat. Itulah tujuan dari botai ini. Dengan botai kita akan bisa menganalisa barrier kita itu satu persatu, sudah buat, sudah kuat belum barrier tadi. Ya, makanya saya mengembangkan sistem manajemen SMK 3 dalam buku saya Smart City itu saya mengacu ke konsep barrier ini SMK 3-nya. Jadi barrier manajemennya itu ya kita menentukan hazard, jadi insiden, kita tentukan barriernya untuk terjadi. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Oke, saya minum dulu ya sebelum kita masuk ke intinya nih botainya. Nih, ini botainya sekarang ya. Sampai jam berapa Pak Dasri? 30 menit lagi Pak Sotman. Oke, 30 menit lagi. Ya, oke. Lanjut ya. Botai dikembangkan berdasarkan konsep Jim Rison tadi ya, menggunakan pendekatan barrier management. Itu ya pendekatannya. Kita mengidentifikasi barrier apa yang ada untuk mencegah kecelakaan tadi. Nah, itu namakan barrier management. Ya. Nah, berkembang, dikembangkan pada tahun 70 ini, pertama kali yang mengembangkan itu Shell, kemudian dikembangkan oleh University of Queensland. Nah, itu sudah merupakan salah satu tool, dan ini sudah berkembang di seluruh dunia. Ya, dipakai di keuangan, penerbangan, dan sebagainya teknik botai ini. Maka Anda aja linknya CGE tadi, Anda akan tahu bahwa botai ini telah berkembang di mana-mana. Ya. Nah, ini perkembangannya, botai ini sudah berkembang di mana-mana, oil and gas, chemical, aviation, medical, dan sebagainya, biasanya sudah paham mengenai teknik botai. Ya. Nah, teknik botai itu sederhana aja sebetulnya. Kita mengenal dua teknik dinamakan fault tree analysis. Kita mengenal event tree analysis. Kalau teknik fault tree kan kita mencari. Ini pecah, kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya? Itu namakan teknik fault tree analysis. Nah, kemudian event tree analysis, kalau meledak ini rilis, apa dampaknya? Nah, apa dampaknya itu? Itu dinamakan event tree analysis. Jadi ada dua teknik yang sudah terkenal ya di kalangan ahli-ahli K3, teknik fault tree dan teknik event tree. Nah, sekarang
teknik itu kalau kita gabung. Nah, ini seperti ini. Kita teknik voltry, kita kawinkan dengan teknik eventry, inilah jadi botai. Ah, jadi botai dia. Jadi botai itu adalah perkawinan antara teknik voltry analisis dengan teknik eventry analisis. Kalau ke sini mencari penyebab, kalau ke sini mencari dampak. Nah, gitu. Jadi itu sederhana aja teknik botai ini. Ke kiri kita mencari penyebabnya, namanya trade ini. Nah, ini barirnya, barir-barir ini. Ya, ini topnya. Kalau misalnya jatuh, apa dampaknya, konsekuensinya apa? Nah, ini nanti kontrolnya, ya itu. Jadi botai itu adalah kombinasi dari dua teknik, teknik voltry analysis dengan teknik eventry analysis, ya. Nah, jadilah botai. Nah, di dalam teknik botai ini sederhana aja, kita mencari dulu hazardnya apa, hazard itu apa. Misalnya hazardnya misalnya LPG meledak, kita cari LPG meledak. Maka kenapa tangkinya bisa meledak LPG? Apa penyebabnya? Kalau tangkinya meledak kenapa? Atau kita lihat mobil nih, mobil kita bannya pecah, ini top event-nya kita buat ban pecah. Kenapa ban pecah? Top IPL-nya adalah kata sebut remnya blong. Kenapa remnya blong? Kalau remnya blong dampaknya apa? Nah, jadi semua bisa kita analisa di sini dengan teknik botai ini. Sangat bagus tekniknya ini. Maka saya mendalami teknik botai ini sudah lama sekali. Jadi teknik botai ini ke kiri teknik voltry, ke kanan teknik eventry. Kalau ke sini kita mencari hazard, ke sini mencari konsekuensi. Ini likelihood, ini severity ya. Hazardnya, hazardnya apa saja boleh kita buat di sini, apa saja boleh, ya misalnya apa saja, ya jatuh di lantai di kamar mandi boleh. Nah kita cari apa penyebabnya, kalau jatuh apa dampaknya, bisa kita pakai semua. Atau kredit macet, kenapa kredit sampai macet? Nah, itu dipakai di perbankan botai, dipakai botai. Kenapa kredit macet? Kalau kreditnya macet dampaknya apa? Itu kita bisa lihat botainya, ya. Nah, itu prinsip botai. Jadi prinsip botai itu adalah prinsip kalau di dalam K3 itu kita menggunakan sejalan dengan konsep teori domino yang dikembangkan oleh ahli-ahli kecelakaan. Jadi sudah di dalam teknik botai ini sudah teradop teori domino itu. Pertama di dalam teori domino itu kan kita mencari loss. Nah, kita cari meledak ini. Kita cari insidennya apa. Nah, misalnya bisa tabung meledak, insidennya itu ya kita cari immediate cause-nya. Nah, immediate cause-nya apa di sini? Kita cari basic cause-nya, kita kaji sampai ke dalam. Kita cari lack of control-nya, ketemulah di sini nanti. Jadi teknik botai itu bisa menggunakan mengakomodir teknik-teknik yang ada selama ini, ya. Nah, oke. Okay. Nah, di dalam menjalankan teknik botai itu ada 8 langkah. 8 langkah ya, 8 langkah melakukan botai. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, mana 4 ya? 4, ini langkah 5, langkah 6, langkah 7, langkah 8. Langkah 1 kita menentukan apa dulu yang akan kita olah. Bisa kita bicara apa nih? Kita bicara mobil. Kita berbicara bencana tekan, kita berbicara uang macet, bank misalnya. Kita cari di sini hazardnya apa. Nah, kita pilih top eventnya. Misalnya kita bicara mobil, kita ambil top eventnya terserah kita. Misalnya satu remnya blong, ya boleh. Atau bannya pecah, atau apa saja. Nah, kita ambil satu-satu. Jadi untuk satu mobil saja kita bisa membuat banyak botai, ya banyak botai untuk satu mobil saja. Hazardnya adalah mobil. Nah, top event-nya misalnya salah satunya adalah remnya blong. Kita cari penyebabnya ke sini, nomor 3. Kita cari penyebab. Nah, setelah itu kita cari konsekuensinya apa kalau remnya blong. Nah, nanti ada bisa tahu resikonya gimana. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah kelima. Misalnya bannya pecah, salah satu disebabkan ada paku misalnya, atau rem bannya terlalu tinggi. Apa preventif yang akan kita lakukan? Nah, ini namanya barir, ya. Nah, setelah barir itu dapat, kita masuk nanti mencari barir pada konsekuensi. Apa mengurangi dampak tabrakan?
kita pasang nanti pengamannya, misalnya City Bell, kita pasang ini. Nah, kemudian setelah itu kita cari terakhir escalating factor. Nah, ini root cause ini, escalating factor ini. Misalnya kenapa tadi remnya tidak bekerja, kenapa City Bell tidak dipakai, nah, itu masuk escalating factor. Oke ya, sampai di sini sementara dulu. Nah, masuk identifikasi bahaya. Sebelum sini sampai, saya putarkan video filmnya dulu aja supaya teman-teman bisa melihat ya. Mana filmnya? Oke. Okay. Suaranya masuk nggak? And management. Sudah terlihat, Pak. Masuk, Pak. Bowtie risk assessment method. Baker Hughes uses the bowtie method to assess upstream process risks. The bowtie method is typically used to assist with the identification and management of process risks. It is a hazard-centric and barrier-based model shaped like a bowtie to differentiate proactive and reactive risk management. Let us briefly review the main elements of a bowtie to get a better understanding of the method. A bow tie first starts with identifying the hazard. A hazard can be a source, situation, or act with a potential to cause harm. A loss of control over the hazard is known as the top event. This is the event we are trying to avoid. If the top event occurs, the negative impact or damage could be catastrophic. Threats are factors that could cause the top event. Remember, there can be multiple threats to the top event. Consequences are the outcomes or result of a top event. There can be multiple consequences from a top event. Risk management is about risk control. Risks can be managed by placing different types of barriers or controls, such as equipment, process, and people on both sides of the top event. Preventative barriers shown on the left side of the top event could prevent the threats from causing the top event. If a threat were to cause a top event, then mitigative barriers shown on the right side of the top event could reduce the risk of it escalating into a consequence or lessen the impact. Barriers are not perfect and can fail, highlighting the need for multiple robust barriers. Anything that can cause a barrier to fail can be described as an escalation factor and must also be controlled with an escalation barrier. So far, we have reviewed the basic elements of a bow tie. Let us now apply the concept. We are using driving a car as the hazard in our example. The top event in this example would be losing control of the car. Let us consider some threats that could make a driver lose control of the car. One threat could be driving under the influence of drugs or alcohol. Another threat could be distraction. Phoning or texting while driving could cause a driver to lose control of the car. Also, poor visibility could threaten the loss of control of the car. For example, driving in rain, fog, or driving at night. We have identified at least three threats that could cause a driver to lose control of the car. So what can be done? Preventative barriers could help prevent loss of control. Let us identify a preventative barrier for one of the three previously identified threats. One way to prevent the threat of driving while intoxicated is to have a designated driver. If a preventative barrier is not in place or fails, the threat can cause the top event. When the top event cannot be prevented, there could be unintended consequences. One consequence of losing control of the car could be a collision. Another consequence could be the car rolling over. A third consequence could be injuries or fatalities. As we have learned earlier, mitigative barriers are put in place to prevent the realization of consequences or lessen the impact of the consequences if the top event occurs. So, for instance, several mitigative barriers should be in place to reduce the likelihood of a fatality, such as seatbelts, airbags, crumple zones. If a mitigative barrier is not in place or fails, consequences are more likely to occur or be realized. Forgetting or refusing to wear the seatbelt is an escalation factor resulting in the failure of the mitigative barrier. An escalation barrier could be a seatbelt awareness campaign, which would increase the likelihood of people wearing seatbelts.
To conclude, in the example discussed here, there are several threats that could lead a driver to lose control. Also, there may be several negative consequences if a driver lost control of the car. We need to have barriers in place to avoid the realization of consequences. Preventative barriers could stop the threats from causing a top event, and mitigative barriers could prevent the top event from resulting in unintended consequences or lessen their impact. Remember, escalation factors cause barriers to fail and must also have barriers in place. The bowtie methodology highlights very effectively what could happen if the barriers and controls that are designed to prevent or contain incidents are not managed. Bowtie diagrams provide visual connections and associations between hazards, risks, threats, and consequences that allows one to quickly understand where and why barriers are needed to avoid or mitigate catastrophic incidents. Remember, the key is to assess and manage risk. Okay. Oke, teman-teman ya, udah lihat ya filmnya ya, sekilas itu konsep botai. Nanti saya lanjutkan, tapi kalau ada yang mau tanya boleh juga. Tapi kalau itu Pak Dasri, mungkin kalau satu kali aja mungkin nggak cukup waktunya ya. Kalau mau diagendakan next week boleh, silakan nanti. Jadi lebih itu. Oke, Pak Satman, nanti untuk workshopnya ya, simulasi langsungnya bisa kita agendakan bukunya. Mungkin materinya aja dulu Pak Satman. Jadi nanti next kita tinggal. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ada 8 langkah betai ya. Tadi udah lihat di film ya. Lihat di film tadi ya. 8 langkah. Jadi langkah pertama mengidentifikasi bahaya. Di hazardnya dulu. Yang paling atas, terserah Anda. Anda melakukan apa, botai mau dipakai untuk apa, kita dipakai untuk keuangan, dipakai untuk perbankan, dipakai untuk IT, terserah. Jadi efficient yang dapat menimbulkan hazard. Misalnya fire bisa kita jadikan hazard. Oke, H2S, katanya ada. Mengemudikan mobil, bisa jadi semacam juga. Jadi apa saja, misalnya kereta keluar rel, jadi apa saja, misalnya bekerja di ketinggian, atau ngecor, apa saja bisa Anda, ya apa aja yang ingin Anda kaji. Itu bisa jadikan top, jadikan top, jadikan hazardnya. Jadi hazard tadi disebutkan sesuatu, atau apa saja ya. Konteksnya terserah Anda. Anda mau bikin hazard, mungkin untuk apa botainya. Anda apa yang akan Anda kaji. Misalnya Anda akan kaji kompor di rumah. Kompor jadi top eventnya. Atau mobil, ya mobil. Terserah kita ya. Atau misalnya tadi saya sebut kredit macet, misalnya keuangan, terserah. Semua bisa dibotaikan. Itu ya, itu atasnya. Nah, kemudian setelah kita tahu yang akan kita botaikan itu apa, misalnya bekerja di ketinggian, wah itu apa? Kita pilih top eventnya. Misalnya jatuh, misalnya gitu ya, atau apa. Kita ambil, itu namakan langkah kedua. Langkah kedua, the point in time when barrier over the hazard is lost. Jadi itu yang kita lihat di situ. Poinnya itu pada level, pada tahap kedua. Kita mencari top eventnya. Top event itu kan berartinya di sini ya, top event. Nah, top event ini bebas ini kita cari. Kalau kita bisa bicara misalnya nih tangki timbun, top eventnya tangkinya luber, atau kita sebut ini pompa. Nah, salah satunya apa? Pompanya bocor atau pompanya apa? Nah, ini kita ambil jadi top event ya. Atau mobil tadi, top eventnya adalah bannya pecah. Atau misalnya akinya mati, misalnya terserah kita. Apa saja bisa kita bikin botai. Itu ya. Nah, tapi ini yang penting hazard, yang kedua top event. Ya. Top event kita sudah sampai, top event. Nah, setelah top event dicari, kita cari treatnya. Apa possible cause yang dapat terjadi pada atas tadi? Itu kita cari. Nah, top event ini. Apa penyebabnya ini? Misalnya kita sebut lalu lintas tadi di dalam film tadi, dia kan mobil ya, mobilnya hilang kendali, itu kan katanya kan. Apa penyebab hilang kendali? Nah, tadi contohnya satu tadi kan, orangnya mabuk itu kan tadi kan, minum alkohol misalnya. Nah, itu. Atau tadi katakannya macam-macam, orangnya tidak sehat atau apa, macam-macam. Itu yang menyebabkan orang tadi lepas kendali. Atau kita katakanlah
tabung LPG di rumah, satunya adalah bocor. Kenapa dia sampai bocor? Satu mungkin korosi, mungkin kena benturan, mungkin kena apa, misalnya gitu. Itu namakan penyebab. Itu penyebab threat-nya, ancamannya disebut threat gitu ya, atau penyebab lah gitu. Penyebab, penyebab dari pop event ini. Jelas ya tadi ya, apa saja bisa Anda pakai di sini. Misalnya ngecor misalnya. Apa yang Anda pilih top eventnya? Nah, robohlah konstruksinya, itu bisa jadikan top event. Apa saja ya, misalnya kuliah tidak lulus, nah, itu boleh dikatakan juga demikian ya. Nah, setelah itu kita akan lihat barirnya, apa yang gagal di barirnya tadi, failure of ABS-nya, misalnya ini tidak berfungsi. ABS-nya ya tidak berfungsi, itu adalah kita sebut barirnya ya. Nah, kita masuk ke yang sebelah kanan. Yang di sebelah kanan nanti apa konsekuensi kan, apa yang terjadi kalau rem kita blong nabrak, itu konsekuensinya ya. Apa yang terjadi kalau bannya pecah misalnya, ini apa yang terjadi kalau tangki kita luber meledak. Ya, apa saja kita buat sini top eventnya ya, itu namanya konsekuensi. Konsekuensi inilah yang nanti kita bisa buat di dalam software Botai, itu dibuat nanti risknya, likelihoodnya berapa, ininya berapa, tingkat keparahannya, dampaknya apa, nanti dalam software itu bisa kita hitung konsekuensinya ini ya. Nah, konsekuensinya di sini kan akibatnya ini, jadi top event tadi akibatnya itu yang kita cari yang berikutnya ya di dalam Botai tadi. Nah, kemudian setelah itu kita kenalikan konsekuensi itu. Konsekuensi itu adalah event. Actual risk itu yang benar-benar terjadi, actual risk. Not actual loss atau limit, itu bukan itu. Actual loss kalau limitnya itu kan dampak, tapi yang kita hitung adalah risk-nya itu, benturannya gitu ya. Memang benturannya akan menimbulkan kerugian sekian-sekian ya. Nah, sehingga setiap event akan beda-beda kan di situ ya. Konsekuensi juga dapat satu saat kita jadikan top event. Kalau kita kaji lebih dalam, misalnya kita sudah membuat dampaknya mobil menabrak, itu bisa jadi top event juga. Mobil menabrak, kenapa penyebabnya, apa dampaknya, bisa dibuat. Jadi Botai ini sangat fleksibel, bisa dipakai untuk apa saja ya. Nah, masuk kita ke tab yang kelima dan keenam, mencari barrier. Ini kata kunci daripada Botai itu. Mencari barriernya. Apa? Kan barrier tadi yang menjadi kata kunci di dalam Swiss cheese tadi kan. Kalau barriernya hebat, kecelakaan bisa dicegah. Ya, itu kuncinya. Jadi barrier itu diambil dua-dua, di kiri dan di kanan. Misalnya nih, saya ambilnya contoh nih, kita punya pompa transfer ini. Apa barrier kita? Barrier kita mungkin ada tiga macam. Barrier engineering, barrier prosedur, barrier human intervensi. Barrier engineering apa? Desainnya harus bagus, dilengkapi dengan PSP, dilengkapi dengan pressure indicator, dilengkapi dengan emergency shutdown, dibuatkan sistem corrosion-nya, bagaimana supaya corrosion-nya bisa dikendalikan. Nah, itu aspek engineering. Aspek prosedur apa? Preventive maintenance-nya, pressure up, safety review-nya sebelum kita jalankan, ada checklist dulu, kita buat hazard-nya, kita buat JSA-nya, nah, kita atur organisasinya, siapa yang menjalankan pompa ini, siapa yang meriksa, siapa yang kontrol pompa ini. Nah, human intervensi, apa yang kita lakukan? Hal dibentuklah supervisi, siapa yang ngawasin ini, kita bangunlah kompetensi para operator-operator ini, apa kompetensinya ya, kita buat fit to work, kita buat dia inspection. Jadi semua barrier itu ada tiga macam ini, barrier engineering, barrier prosedur, dan barrier human intervensi. Tiga barrier tadi ya, itu semua keadaan itu bisa Anda buat simulasinya nanti, meetinglah dengan kawan-kawan bersama-sama, bentuk tim di tempat Anda, nah, dikajilah semua risiko yang ada di situ. Tiap risiko dibuat botainya, dicari barirnya. Oke ya. Nah, apa itu ya? Barir engineering, barir prosedur, dan barir human intervensi. Itulah
tujuan kita melakukan botai. Tujuan kita melakukan botai itu intinya adalah mencari barirnya ini. Inilah yang akan kita pasang supaya instalasi kita tuh aman, sehingga kegiatan kita aman. Oke, itu yang kita cari. Nah, oke, barir dapatkan. Barir itu ini adalah penyebab. Barir itu adalah untuk mencegah. Barir yang di sebelah kanan adalah mitigasi, mengurangi dampaknya, ini akibatnya, ya. Itu kira-kira zatnya. Jadi botai ini sangat lengkap, sangat komplit, ya, komplit kalau kita terapkan dengan bagus, ya. Nah, kemudian kita cari escalating. Nah, escalating itu apa? Misalnya kita sudah memasang pompa, ini kontrol kita, ATG-nya malfunction, ya, ATG malfunction, tangkinya overfill, misalnya gitu. Tangki overfill, salah satu penyebabnya adalah ATG malfunction. Maka barrier kita adalah dilakukan kontrol, dilakukan regular inspection. Kenapa regular inspection ini gagal? Nah, escalating faktornya lack of supervision. Jadi kita sudah membuat pedoman, semua harus dicek, tapi tidak jalan. Yang ngecek tidak jalan. Ah, itu namanya escalating faktor. Misalnya pengemudi sudah bagus semua, tapi nggak ada yang jaga. Dia tidak taat, masih melanggar terus. Nah, itu namakan escalating faktornya. Oke, sampai di sini ya. Oke. Nah, escalating faktor inilah yang perlu kita tentukan. Itu semuanya ya. Nah, kemudian escalating faktor. Nah, escalating faktor itu juga ada barirnya. Nah, supaya ini jalan tuh apa yang kita lakukan? Ini namakan root cause tadi, ya. Bagaimana supaya pengawasan tadi bisa berjalan? Nah, apa perlu enggak kita lakukan di sini escalating factor untuk kontrolnya yang capnya. Jadi di dalam botai itu nanti kita sangat mendalam sekali mengkaji semua aspek itu ya dalam. Nah, jadi apa manfaat kalau kita melaksanakan botai? Jadi botai ini sangat bagus sekali kalau kita buat suatu case, ada kasus-kasus di tempat kerja Anda, Anda pekerjaan, kerja di ketinggian, dibuat botainya dulu. Nah, itu nanti bisa jadi bahan menyusun HSE plan, ya, membuat YSA dan sebagainya. Jadi botai dapat digunakan kalau kata mengadakan hajit, Anda melakukan workshop apa, membuat hierarkisi misalnya, botainya dibuat dulu sehingga hierarkisinya jadi mudah nanti membuatnya. Menjaga sebagai hazard register. Jadi kalau Anda dalam bentuk software, ya maaf dah, semuanya kita bisa ya, saya punya softwarenya. Nah, di software itu bisa di langsung dia nyetak hazard register. Jadi bisa jadi laporan nanti aja hasilnya. Nah, jadi dapat membantu. Nah, botai ini juga bisa dipakai sebagai alat training. Nah, jadi Anda tongkang pompa tadi harus diberi pelatihan. Nah, tunjukkan botainya tadi. Ya, botai itu aja yang ditunjukkan. Ya. Nah, sehingga kita mengadakan ini hasil botai, nah, dipakai sebagai bahan untuk pelatihan bagi para operator ini. Jadi banyak manfaat dari botai ini ya. Nah, kelebihan botai apa? Nah, ini contoh nih saya bikin botai dulu ya. Ini waktu ada jembatan yang ambruk, itulah jembatan layang, saya buat botainya. Seng-seng saya bikinkan botainya. Ya, yang jalan tol yang kasus itu jembatan layang roboh tuh ya. Nah, saya bikin botainya. Kemudian di botai juga dalam jaringan gas saya bikinkan botainya. Seperti ini nanti kira-kira hasilnya. Ya, jadi botai ini dan hasilnya sangat komunikatif. Jadi hasil botai ini kita Anda tuangkan dalam ini, Anda buat dalam kertas, ditaruh di dinding control room. Semua orang tahu. Jadi kalau terjadi kecelakaan, pasti ini ada satu yang gagal. Anda tahu, begitu terjadi kecelakaan, nah ini pasti ini enggak jalan, ini enggak jalan, ini enggak jalan. Jadi sangat mudah kalau nanti terjadi satu kecelakaan di situ. Kita akan tahu. Jadi ini juga alat untuk memudahkan kita mengawasi, kita membuat SOP, dengan setelah kita buat botainya, kita tahu apa saja yang perlu dipasang, nah, kita pasang. Apa saja yang perlu kita amankan, kita amankan. Jadi mudah, karena strukturnya sangat logis dan sangat komunikatif dan sangat mudah. Ini dulu saya buat botai itu. Saya sering bikin-bikin botai ini ya. Kemudian kalau di CGI itu dia punya softwarenya memang agak mahal, harus perusahaan yang belinya.
kalau individu kita nggak kuat lah ya. Saya punya dulu, saya punya botanya masih ini, jadi saya pakai untuk. Nah ini nanti botai ini akan bisa kita link dengan SMK 3 kita. Nah, ini semua aspek-aspek SMK 3 ini apa saja bisa kita link di sini semuanya di dalam prosedur-prosedur yang ada bisa dilinkkan ke sini. Nah ini contoh aja sampel. Nah kecelakaan lalu lintas kita buat botainya, mengemudikan mobil, loss of control yang tadi dalam film tadi sudah kita lihat kan, kita buat botainya. Jadi kita tahu apa penyebabnya ya, drivernya loss of attentionnya ya, kenapa penyebabnya, intinya drivingnya, kemudian apa. Nah ini dicari ininya ya, dicari barirnya. Kalau dia kehilangan ini apa dampaknya, ini dampaknya kenapa, ini pengamannya, kita pasang di sini airbag lah, kita pasang city belt. Tapi nanti kalau ini dikaji lebih dahulu nanti ada escalatingnya ya, ada escalatingnya. Nah, ini contoh kalau kita mau ngebor hidrokarbon formasi pada saat mengebor, kita buat botainya, bisa dibuat botainya. Implode hidrokarbon to the surface, ada salah satu aja nih kalau orang sedang ini, macam-macam bisa dibuat, berapa macam, bisa 10 botai untuk satu kegiatan ini ya, dibuat. Nah, ini drilling, apa saja dampaknya, kita cari ya. Ini kita cari juga kecelakaan kereta api, dulu ada kereta api saya buatkan botainya. Waktu dulu saya bantu KNKT ya, KNKT melakukan analisa kecelakaan kereta api, saya bikin dulu botainya sehingga saya memudahkan saya waktu melakukan investigasi. Nah ini kalau kita mau mancang, kita buat botainya, mancang ya, dibuat botainya. Nah, ini contoh saya buatkan untuk PGN ya, PGN itu jaringan gas, saya buatkan botainya, jemputan gas dalam jaringan gas kota. Jadi tahu semua, semua jadi tahu apa saja yang dapat terjadi bahaya di dalam kita memasang jaringan gas kota itu, apa saja hazardnya yang dapat terjadi ya. Nah, ini contoh pengoperasian gas itu ya, saya buat botainya. Nah, gas kota di konsumen apa bahayanya, dipakai di dapur itu apa bahayanya, kita buatkan botainya. Penggunaan gas di rumah tangga, nanti buat botainya, apa aja yang terjadi, pipa salurannya bocor, pipa saluran gasnya patah, sambungan kompornya putus, nah, sebagainya, kita buat botainya ya. Kita buat dampaknya apa, gas akan keluar, dapur bisa meledak. Nah, kita jadi tahu ini dipakai untuk memberikan pelatihan dan memberikan pengendalian. Nah, ini contoh yang saya bilang tadi, ini yang kasus di apa, yang di Meksiko tadi. Nah, tim investigasi itu menggunakan teknik botai ini. Jadi dia mencari kenapa ini sampai meledak. Nah, dia menggunakan konsep botai dengan konsep barrier analysis. Dicarinya lah barirnya sehingga dia tahu kenapa terjadi meledak ini ya, waktu terjadi deep water horizon. Jadi teknik botai ini teknik internasional yang dipakai oleh perusahaan kelas dunia. Tapi susah sekali saya memperkenalkan di Indonesia ini. Nggak ada yang minat, nggak ada yang ini ya. Itulah susahnya. Jadi kita masihnya dokternya masih dokter dukun ya. Nah ini contoh. Pada waktu terjadi corona, saya bikinkan botainya dulu. Pada waktu corona itu kan kita lihat pengendalian risiko pandemi, kenapa terjadi corona, hazardnya apa, risknya apa, yang terima siapa. Nah ini kan semuanya nanti kita tuangkan di dalam botai. Nah dibuat botai untuk coronavirus itu ya, COVID-19 dibuatkan botainya. Nah ini kan teori switches-nya kan. Nah terjadilah kenapa terjadi virus, inilah yang dilakukan oleh para ahli. Para ahli-ahli itu telah menggunakan analisa botai, maka keluarlah kebijakannya. Vaksinasi itu salah satu barirnya. Social distance, jaga jarak, awareness-nya ya, pembersihan penggunaan masker. Nah, kemudian kalau sudah orangnya terjadi, nah, perlu ada testing dan isolasi, isoman, kemudian klinik manajemen dan tanggap darurat. Gitu ya. Jadi ini yang dipakai oleh WHO itu di dalam dia menyusun kebijakan mengenai COVID itu, dia menggunakan teknik botai ini untuk menganalisanya. Ya, kita nggak pakai botai-botaian kita di Indonesia. Ya, jalan aja. Ya,
para ahli-ahli di luar negeri itu menggunakan teknik botai ini sehingga dia bisa menentukan bagaimana strategi pengendalian COVID tadi dan menggunakan teknik ini. Nah, ini juga botai itu dibuatkan oleh CGE. CGE membuatkan dengan softwarenya botai itu. Nah, dibuat juga. Ini juga analisa COVID dengan botai. Nah, ini juga ada Energy Institute. Ini juga mengembangkan juga botai juga dengan teknik botai ini dengan dampaknya dari COVID ini. Apa preventif barriernya, apa itu ya, dengan teknik botai. Maka keluarlah kebijakan-kebijakan tadi. Mitigation barriernya apa, itulah. Nah, ini teknik dengan menggunakan ini. Jadi dampaknya kita menerima hasilnya. Tapi Anda tidak tahu bahwa ini botai ini dibuat oleh para-para ahli ya dengan menggunakan teknik botai. Nah, kita tahu ininya saja. Jadi itulah botai ya, botai teknik yang sangat efektif, meningkatkan kinerja K3, merupakan teknik modern, karena ada software-nya banyak, ada tersedia juga di Indonesia dan sebagainya, tapi sayang belum banyak dipakai oleh teman-teman di Indonesia. Oke ya, nanti lain kali kalau ada waktu kita bikin workshop-nya ya, latihan pakai botai ini, misalnya kita coba latihan, jatuh dari ketinggian, buatkan botainya. Jadi Anda coba dulu, saya sudah bagikan software-nya ya untuk trial. Atau trialnya nanti akan habis tanggal 3 September. Nah, nanti silakan Anda nanti minta kepada Sri software-nya ya. Software-nya nanti Anda coba latihan belajar sendiri dulu. Nah, dulu juga mahasiswa juga itu saya bagikan. Nah, nanti setelah itu nanti kalau memang perlu kita adakan lagi workshop kedua nanti kita lebih teknis. Tapi kalau tahun ini memang nggak sulit ngajarnya ini karena harus pakai komputer ya. Baik, saya kira itu aja Pak Dasri. Oke, Pak Swadman, terima kasih ya. Ini rekan-rekan semua, Bapak Ibu, ya sepertinya malam ini kita tidak bisa praktek langsung ya. Karena tapi waktu Pak juga bisa yang tayangkan dan Pak terbatas. Yang sudah Bapak pasang bisa ditayangkan enggak? Nunjukkan dulu aja softwarenya kayak apa. Nanti teman-teman okay. Bisa nanti saya tunjukkan nanti. Tolong ditayangkan pada Sri. Sebentar Pak. Soalnya software saya di komputer satunya enggak bisa dari di dua komputer. Komputernya lain. Nah, ini. Pak Dasri sudah saya kasih link-nya untuk trial. Jadi teman-teman semua bisa mendownload. Ini Pak Swadman. Ya, oke. Okay. Nanti saya tunjukkan ya Bapak tayangkan ya. Tayangkan software-nya. Software-nya sudah diinginkan. Nanti Anda latihan sendiri. Nah, ini kan. Oke, okay, sudah terbuka Pak. Ya, oke. Okay. Nah, ini botai. Di sebelah kiri itu kan Anda melihat tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu level-levelnya. Yang satu itu berarti yang poin hazardnya. Naik kedua itu eventnya. Naik ketiga kita mencari crit-nya. Naik keempat kita mencari barirnya. Itu level-levelnya itu. Jadi gitu. Nah, kita buka 1, 2, klik coba dulu Pak. Klik 3. Klik 4. Bisa diklik itu. Ya. Oke. Itu adalah ininya ya. Nah, di dalam software ini sangat canggih ya. Anda bisa buka di case-nya, bata di diagramnya, kemudian tool-nya ada, Anda mau nge-print ini, keluarlah laporan hierarkisinya. Kayak Excel nanti laporannya. Jadi sudah jadi laporan karena ini software-nya sangat canggih ya. Jadi kalau kita bikin hierarkisi dengan botai ini sangat mudah sekali. Langsung keluarlah laporannya, mana saja barrier, sehingga kita ketahuanlah barrier apa saja. Jadi langkah pertama kita ini adalah menentukan barrier. Nah, itu nanti kalau Anda sudah punya software-nya, Anda bisa klik sendiri menulisnya. Itu Pak Dasri sudah bisa kan? Nah, Pak Dasri sudah bikin ini. Misalnya Pak Dasri bikin oil terminal, event-nya pump leak. Di oil terminal kan macam-macam, bukan hanya pump leak aja. Bisa macam-macam kita buat. Apa saja. Misalnya tangkinya luber lah, bisa kan. Jadi dengan satu objek kita, oil terminal, kita ada di situlah kita kaji apa saja bahaya hazard yang ada di terminal itu. Bisa kita buat gantinya, pump leak-nya. Nah, ini kelebihannya adalah di sini.
Nah, di sebelah kiri kita mencari broken seal sudah dibuat oleh ini ya. Nah, nanti kita klik nanti, kita tulis sendiri new barrier-nya apa untuk mencegah broken seal-nya itu bocor. Mungkin pertama, selalu barrier itu Anda pikirkan tiga aspek. Pertama, barrier yang bersifat technical, engineering, barrier yang bersifat sistem prosedur, dan barrier yang bersifat manusia. Nah, untuk mencegah broken seal itu apa? Mungkin kualitas seal-nya. Satu, itu engineering ya, harus pakai seal yang asli, jangan abal-abalan. Nah, itu satu. Kemudian ada prosedur, seal-nya dites dulu misalnya. Kemudian manusia, adakan pengecekan berkala seal, misalnya gitu. Jadi selalu ada tiga komponennya di barrier itu ya, harus tiga. Nah, di sebelah kanan juga begitu. Di sebelah kanan ini kelebihannya Anda bisa menghitung resiko di sini. Nah, di dalam software ini. Di oil spill itu, coba Bapak klik ya, di oil spill itu kan ada kotak 4 itu ya, pada seri ya. Nah, di kotak yang 4 itu Anda bisa menentukan level resiko di situ. Memilih resikonya kalau Anda klik itu ya, yang level 4 itu. Ya, oke. Ini software atau sudah software-nya Pak Basri? Ini software-nya Pak. Ini software-nya Pak Satman. Sudah. Ya. Pak Basri sudah bisa ngisi kan? Buat new barrier, ya, ya. Bapak klik. Coba diklik new barrier-nya Pak, tuh yang itu. Langsung kita isi. Misalnya pompa bocor nih. Pompa bocor itu salah satu penyebabnya pipanya korosi. Atau salah satunya seal-nya bocor. Nanti Anda bisa tambah lagi kalau ada yang kurang. Ini baru dua dibuat oleh Pak Dasri. Nah, broken seal-nya, seal-nya yang rusak, apa barrier-nya Anda untuk mencegah seal-nya rusak? Menurut Anda apa? Secara engineering apa? Pertama, kualitas seal ya. Spesifikasi, desain dari seal-nya. Coba diketik, Pak. Diketik tuh, di new barrier tadi. Nah, itu bisa Anda ketik di software ini. Ya, Pak Dasri bisa ngetik? Bisa diketik gitu ya. Diklik di new barrier itu. Nah, di new barrier itu. Nah, bisa klik itu. Di new barrier itu bisa ditambah lagi tuh Pak nanti. Ya. Ya. Nah, kita bisa tambah ya. Nah, tambah new barrier itu apa. Barriernya sampai mungkin dapat 4-5 barriernya. Silakan. Tapi yang namanya barrier itu harus tiga komponennya. Yang bersifat keteknikan, yang bersifat sistem, prosedur, dan yang bersifat cuman intervensi. Jadi mencegah broken seal ini perlu enggak intervensi orangnya. Orangnya mengecek secara berkala, inspeksi berkala, itu human intervention. Ya. Ya. Nah, mencegah oil spill supaya oil spill-nya tidak terjadi, apa yang kita perlu lakukan? Barrier kita, pertama mungkin tanggap darurat, kita perlu tanggap darurat. Yang kedua, kita punya peralatan oil spill untuk mengurangi dampaknya. Yang ketiga, mungkin kita pasang katakanlah semacam alarm. Nah, itu masuk di dalam spill. Kemudian berikan orangnya pelatihan misalnya. Itu adalah barriernya untuk mengurangi efek daripada oil spill itu. Itu ya. Tuh. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Silakan diskusi, ayo. Dari sini. Oke, Pak Satman ya. Nah. Bapak Ibu ya. Insya Allah minggu depan kita akan agendakan untuk proses langsung demonstrasi atau workshop ya, khusus untuk pembuatan manajemen risiko ya. Jadi kelas minggu depan insya Allah kita akan buat secara khusus. Kami tidak mempublikasi, namun kami hanya akan mengundang semua peserta ya. Jadi kami hanya akan mengirimkan undangan kepada peserta yang mengikuti seminar malam ini. Nah, sehingga kami berharap minggu depan tidak terlalu banyak lagi diskusi terkait dengan teori, tetapi kita akan langsung masuk pada proses praktek pembuatan manajemen risiko dengan metode. Oke, rekan-rekan semua, Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk pada sesi diskusi, kita akan mengisi daftar hadir sebagai acuan kami dalam penerbitan sertifikat. Dan mohon maaf untuk join masuk ke Zoom sudah kami lock ya, sehingga tidak ada lagi penambahan. Namun sebelum kami men-sharing daftar hadir, izin semuanya bisa menyalakan kamera agar kita bisa foto bersama dulu. Ya.
Pertanyaan, tidak ada pertanyaan? Oke, sebentar Pak, setelah daftar hadir Pak Satman. Oke. Oke, silakan nyalakan kamera semua. Kita akan mengambil fotonya, ya. Silakan rekan-rekan di proceed bantu ya. Oke, halaman pertama 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke, jadi mungkin rekan-rekan yang sedang mengikuti seminar sambil bobo-bobo ya, sebaiknya kameranya dimatikan aja deh. Supaya kita tidak perlu melihat sampai ke privasi Anda. Sudah ya, Pak? Masih proses, sudah Pak. Ya, ada beberapa. Ya, sudah lagi proses, Pak. Lagi proses. Siap. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, mohon izin rekan-rekan, kami akan menampilkan daftar hadir ya. Sudah ya? Sudah diambil fotonya, gambarnya sudah ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Di-share di mana ya, Pak, daftar hadir? Oke. Semuanya tetap saya minta semuanya tetap mematikan. Yang enggak berkepentingan ya. Terlalu bising. Barcode-nya aja boleh enggak, Pak? Ya dong, Pak. Pak, halo, Celaso.
Bagaimana isi isi itu daftar hadirnya ini Pak? Isi kayak bagaimana? Pakai barcode? Pakai barcode bisa, pakai link bisa juga. Masuk lewat link di chat saja. Saima Yuto, Saima Shmi. Tapi